turut serta dalam kegiatan patroli pengaturan lalu lintas serta pelayanan rawan di pagi hari, Dandim 03.17 Tanjung Balai Karimun, serta Dan Lanal. Kegiatan patroli pengaturan lalu lintas dimulai dengan bersepeda santai, mengitari di sepanjang jalan raya di Karimun. AKBP Hengki Pramudia mengatakan, kegiatan kontrol gatur lalin di lapangan tujuannya adalah untuk mengecek kesiapan anggota yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan aktivitas di jalan raya. Pagi hari tadi kita sudah melaksanakan kegiatan kontrol personil yang melaksanakan gatur lalin di lapangan. Tujuannya adalah kita juga mengecek kesiapan anggota yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, terutama pada saat masyarakat melaksanakan aktivitas di jalan raya. Kegiatan rutin kontrol pengaturan lalu lintas serta daerah rawan kecelakaan di wilayah hukum Polres Karimun, para anggota sudah ditentukan dan disiapkan untuk terciptanya situasi yang kondusif, guna mewujudkan pelayanan dan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat khususnya di Tanjung Balai Karimun. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.